Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat wala di mana pun kalian berada. Okey, hari ini saya mendapat satu message, direct message DM di Instagram oleh bro Bino Usmani dari Maluku, Indonesia. Salam kenal bro dari Malaysia. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi DM saya dan request saya untuk buat satu reaction untuk video yang telah dikongsikan tu. Baik, saya teruja lah nak mendengar sebab dalam sehari dua ni memang saya minat betul nak buat reaction lagu-lagu daripada Indonesia. Dan saya yakin saya tidak akan kecewa pada hari ini, insyaAllah. Baik, seperti apa lagu ini? Jom kita review selepas ini. Okey, mari kita dengarkan lagu. Judul lagunya Katong de Katong, dinyanyikan oleh tiga orang ya, W Kids, Ega dan Mr E. Baik, saya ini kali pertama ya saya dengar lagu daripada mereka. 1 2 3. Katong de Katong, Deng Katong, W Kids, Ega, Mr E. Ini katong de katong, bukan katong de katong. Intro R&B. Mana dia? Siram palang, siram palang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Bela gandong, waktu sayang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Siram palang, siram palang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Bela gandong, waktu sayang. Siram palang. Intro tu dia start dengan muzik macam R&B sikit, style R&B. Kemudian dia masuk dengan chorus yang strong eh. And then, macam ni lah sepatutnya lagu hip hop, tau. Dia menjadi kita tertarik untuk mendengar. Ini dah style macam masa golden age punya hip hop. Bagus eh, saya tak sangka Maluku boleh buat lagu macam ni. Palang-palang katong maju, mari kasih tunjuk Maluku sebab lagu. Bukan makan batu katong, masih makan sagu. Katong bagus sayang, itu pasal dari moyang. Mari jaga agang, jangan terlalu bergoyang. Karas batu karang, masih bisa melayang. Jangan terlalu pasang hidup, cuma bayang-bayang. Ini jiwa Maluku, pela gando baku keku. Rasa sapi di daging, biar iris cuma di kuku. Banyak nada, satu lagu, banyak titik dalam dadu. Banyak pulau, satu suku, ini katong orang Maluku. Beta dek alek, katong baku kele. Kalau katong satu sing, ada yang bisa pele. Salam sarane, hidup baik-baik. Katong di udara, tujuh tingkat, katong naik. Ini katong, ini katong, bukan katong, ini katong. Saya tak faham sangat. Saya tak pasti, adakah ini bahasa, ini mungkin bukan bahasa Indonesia kan? Ini mungkin bahasa di Maluku lah, bahasa di Maluku mungkin bahasa Ambon ya. Saya kurang pasti, tolong komen ya, saya tak pasti ini bahasa apa. Banyak perkataan yang saya tidak faham, tapi walaupun saya tak faham, sangat menarik dengar lagu dia. Structure daripada penyanyi yang mula-mula ni saya tak pasti siapa. Tapi lebih pada menceritakan lagu, lebih pada menceritakan tempat tu. Siram palang, ini katong de katong, bukan katong de katang. Bela gandong, waktu sayang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Siram palang, siram palang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Bela gandong, waktu sayang. One love, melukkan Batman. Ini bukan JPO, like a Pac-Man. Take on the microphone, it's a respect. Bro, we can do the pro, pakai no lag. Yeah, dong, boleh coba dengar ini apa. Pica di telinga, tong menyapa. Jauh dari kampung, masih kumpul gandong. Lu bacara lama, harus tetap linya pela gandong. Hey, yo, dia satu lagu, tapi cara penyanyi yang kedua ni dalam macam style gangsta rap tau. Dalam hip hop ni ada banyak style. So yang kedua ni dia dah tukar direction sikit daripada yang pertama, penyanyi pertama. Penyanyi yang kedua ni dah ala-ala gangsta rap yang mungkin dari dulu satu dah. Memang baguslah combination. Polo ada kakak satu senya ada beda. Dalam komando satu mari sama tapi ya meda. Jujur dia mengari mari kele baku kele. Angkat suara maju kopi tangka bau swili. Pele jang berani pele satu darah maju maju. Walau satu sulit cuma lele. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Siram palang, siram palang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Bela gandong, waktu sayang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Siram palang, siram palang. Ini katong de katong, bukan katong de katang. Bela gandong, waktu sayang. Tidak bisa tajang kalau randan hitam payang. Sudah ratikan pena bakar ingat dalam hutan. Mar, tetap aku sayang mau.
lapar kakan yang tetap sama rasa tu. Kalau ada bilang lagu piring bisa tatoki di meja makan baku bayi dari hati. Memang orang Maluku basing aja dembang maki, tapi pela gandong itu budaya sampai mati. Yang ni mengingatkan saya pada Busta Rhymes. Dia suara tak sorak tapi dia tak mumbling. Laju, padu dan tersusun kata-katanya seperti batu bata, bro. Terbaiklah. Siapa nama dia ya? Kalau kenal tolong tulis, tolong typekan di komen. Saya suka. Style yang ketiga ini, oh ini memang respect lah. Cara dia kan, dengan cermin mata dia, suara dia okey lah. Ini orang Maluku ya? Indonesia, ini dah level international tau. Oh lama, saya betul-betul respect lah kan. Saya tak sangka saya akan jumpa lagu yang hebat macam ni. Begitu sambung. Bukan beta bicara di galas loki, beta masih sadar masih bisa talang kopi, masih ingat sejarah masih bisa cici goti. Hey, saudara rapat kemari, hidup macam jarum baku tusuk forka satu, menjahit itu luka mesti baku bantu. Siapa mau kan apa siapa? Maluku satu rasa sang saudara sembuh ini. Katong dekatan bukan katong dekatan, siram palang ini katong. Okay, saya stop setakat di sini. Kalau kalian nak menonton durasi penuh video ini, tolong klik link dekat dalam description. Saya akan letakkan, saya dah letakkan pun. Tonton video penuh di channel yang saya letak link ni. Tolong support ni trio ni. Saya memang kagum ya. Saya akan tonton habis nanti, tapi saya tak nak share di sini sebab sebagai tanda hormat saya pada pengkarya asal, lebih baik kita tonton di channel dia. Okay, terima kasih banyak bro ni Vino Osmani. Secara saya bukanlah penyanyi hip hop dan saya bukanlah pemuzik profesional, tapi saya faham sedikitlah muzik hip hop ni. Dia ada beberapa style untuk dalam apa daripada hip hop. Asalnya kalau tak silap hip hop ni daripada New York Amerika, dibawa oleh African American. Kemudiannya dia adalah sampai satu era tu di mana hip hop ni ada West and East bergaduh. Adalah cerita-cerita itulah yang berlaku pada Tupac. Dan sejarah hip hop ni panjang ya. Dan hip hop ni sampai ke negara-negara luar. Jamaica pun ada, UK. Jadi style dia lain-lain. Ada horror style, gangsta rap. And macam lagu daripada Maluku ini, saya nampak dia dia mild sikit kan. Walau bagaimanapun message tu padat. Message tu memang jelas ya. Saya tak faham bahasanya, tapi cara penyampaiannya membuatkan saya terhibur, membuatkan saya mahu mendengar sampai habis. Walaupun saya berhenti separuh jalan kerana menghormati karya orang lain, saya tidak mahu buat penuh durasi. Tapi saya boleh cakap macam contohnya yang penyanyi yang ketiga tadi kan, itu dia style dia memang lebih macam agresif juga cara dia. Dan berbanding dengan penyanyi nombor 2 itu, dia lebih kepada, pada saya lah, itu style gangsta rap yang saya suka. And slow, tapi itu bukan bermaksud dia tidak bagus. Dia slow itu hanya untuk macam menunjukkan ada bridge antara penyanyi pertama dengan penyanyi kedua. Jadi orang yang di tengah ni selalunya macam very cool nyanyian dia. Dan lirik ni saya tak pasti apa maksudnya, tapi kalau tak salah saya lah, saya sempat je tengok Maluku ini terletak di wilayah dalam Ambon ya. Jadi katong deng katong ini maksudnya kami bertemu kami. Dan kalau dalam bahasa Inggerisnya mungkin saya boleh katakan maksudnya seperti we find each other. Dan mungkin macam tu maksudnya, ataupun mungkin boleh juga betulkan jika saya salah ya. Itu seperti macam kalau pada saya dalam lagu ini seolah-olah seperti fist fight in parking lot ya. Ataupun dua buku bertemu, sama-sama kuat. Jadi ini itu yang saya dapat gambarkan dalam lagu ni tau. Seolah-olah seperti dua buku yang bertemu kan, sama kuat. Dan bila kita dengar lagu ni, wow. Jadi respect kan. Terima kasih banyak. Saya tak mahu ulas panjang. Saya minta kalian pergi terus ke link yang saya share, support pada apa ni lagu ini eh. Terima kasih dan saya harap tinggalkan komen-komen positif kan. Kita jaga sama-sama kita lah eh. Dan juga terima kasih juga pada semua yang nonton. Saya cuba sedaya upaya untuk penuhi permintaan anda buat reaction banyak lagu, daripada Weird Genius ada, daripada Pamungkas pun ada. InsyaAllah saya akan cuba
saya akan cuba yang terbaik. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.